kongsikan serba sedikit tentang leadership dan management. Okay, kebanyakan orang dia confused between leadership dengan management. Apa tu leadership, apa tu management? Ada kebanyakan orang memang tak dapat nak bezakan. Oh, dia kata manager yang bagus adalah leader yang bagus. Okay, tidak semestinya. Saya nak berkongsi satu artikel yang dikongsikan oleh Dr. John Cotter. Dr. John Cotter ni merupakan seorang profesor di Harvard, dan beliau kata ada three myths about between management and leadership. Yang pertama sekali adalah orang sering, manusia ni sering kali kita menggunakan leadership dengan management ni secara macam kita menganggap benda sama. People use leadership and management interchangeably. Kadang-kadang kita kata manager, kadang-kadang kita kata leader, which is ni tidak benar. Yang kedua, kebanyakan orang refer leaders adalah orang-orang yang at the top of hierarchy. Maksudnya, dalam sebuah organisasi, orang yang ke atas-atas ni semua adalah leader. Kalau organisasi yang besar, orang ke atas ni semua leader. Orang yang kat tengah-tengah ni semua manager. Orang-orang kat bawah ni supervisor, mungkin production punya executive, ataupun mungkin technical punya supervisor, technical punya leader dan sebagainya. Term tu salah. Leaders bukan orang yang hanya di atas, tapi leaders exist in every level of organization. Leaders semua ada pada setiap daripada syarikat ni, setiap level kat syarikat ni ada leader. Okay, nanti saya terangkan. Dan yang ketiga adalah kebanyakan daripada kita yang anggap leaders ni mesti ada karisma. Oh, maksudnya kalau nampak orang ni ada karisma, okey, orang ni ada bakat nak jadi leader. So maksudnya leaders is about personality. Kalau tengok orang ni ada karisma, mungkin ada bakat nak jadi leader. Dia tengok dia ni tak ada karisma, oh, mungkin tak ada bakat nak jadi leader ni. Okey, itu juga tidak benar. Leadership have nothing to do with personality. Tak ada kena mengena langsung dengan personality. Apa yang menjadikan leader nanti saya akan cerita, tapi tidak ada kena mengena dengan personality. Yang pertama sekali adalah leadership and management. Leadership, orang cakap leaders, managers adalah satu benda yang sama. Not necessarily, tidak semestinya. Sebab kalau kita tengok, managers adalah orang-orang yang pengurus. Yang pengurus, kerja dia adalah untuk mengurus. Kalau kita tengok, kerja-kerja pengurus adalah untuk mengurus. Mengurus tu macam mana? Kalau kita dah buat satu, contohnya kalau kita buat satu bank. Bank ni dah, masa mula-mula kita nak buat bank ni, kita perlukan seorang leader yang baik untuk menggerakkan sesuatu. Tapi kalau bank ni dah beroperasi secara sistem semua dah ada, kita perlukan seorang untuk menguruskannya. Maksudnya sistem semua dah ada, kita nak make sure kalau ada problem, seorang manager yang dapat solvekan problem, dapat menyelesaikan masalah tersebut. Maksudnya nak manage day to day rutin punya kerja. Okey, maksudnya kita dah ada sistem dan kita ada output and desired output. So kita perlukan seorang untuk menguruskan supaya output tu jadi seperti mana yang diharapkan. Itu fungsi seorang manager. Tapi fungsi seorang leader adalah untuk create something yang tak ada. If we look at any leader, kalau kita tengok kat mana-mana leader yang ada dalam dunia ni, leader adalah seorang yang mencipta daripada benda tu tak ada kepada benda tu ada. Kita nanti saya ceritakan. So what is leadership? Leadership in a very simple term, leadership is all about influence. Macam mana kita nak mempengaruhi orang. So kalau kita tengok Maxwell juga dalam buku tadi tu yang 21 Irrefutable Laws of Leaders, dia kata leadership is about influence. Influence ni ialah pengaruh. Kalau kita seorang leader yang bagus, kita punya pengaruh yang bagus. Dia kata leadership is influence, nothing more, nothing less. The true measure of leadership is influence. Untuk kita mengukur tahap kepimpinan seseorang adalah melalui influence, dia punya pengaruh dia. Okey, dalam arti kata lain, seorang leader adalah orang yang boleh mempengaruhi. Kalau kita tengok dalam organisasi, adakah orang yang di atas sentiasa boleh mempengaruhi, atau ada juga orang-orang dekat bawah boleh mempengaruhi? Kalau kita tengok, kalau dekat union contohnya, kalau company tu ada union, ada persatuan union, kadang-kadang orang yang kat bawah-bawah ni, bila dia bercakap, orang lain boleh dengar. Mungkin dia tak ada paper, dia tak ada, mungkin tak kat SPM, dia tak dapat nak bagi jawatan yang tinggi. Tapi bila dia bercakap, semua orang dengar. Bagi saya, itu adalah seorang leader yang bagus. Kadang-kadang ada dekat organisasi, kerani ni bila bercakap, bos boleh dengar. Okay, itu adalah seorang leader because they can influence. When they can influence, they are a good leader. Itu dia punya cara nak mengukur sama seorang leader tu bagus atau tidak. Kalau dia bercakap, orang dengar. Kalau dia bercakap, orang dengar. That is a good leader. Kalau kita bercakap, kadang-kadang pernah tak kita jumpa dengan seorang, apabila kita bercakap, kita rasa susah sangat nak mempengaruhi seorang tu.
kemungkinan kita rasa macam kita kita rasa macam dia besar je, kita rasa kita kecil je. Okey, kemungkinan orang tu punya leadership lead yang lebih tinggi daripada kita. Pernah tak dalam satu situasi yang berbeza, mungkin kita jumpa dengan seseorang, kita rasa kita besar dan kita rasa orang tu kecil-kecil je. Bila kita bercakap, kita senang nak mengarahi orang tu. Okay, maksudnya kita mungkin mempunyai leadership yang lead yang lebih tinggi daripada orang yang kita bercakap tu. Itu secara secara kasarnya macam mana saya nak explain about about leadership. Dan kadang-kadang kalau kita jumpa bos, kalau kita jumpa bos, ada bos yang kita jumpa kita rasa macam dia bos yang besar dan kita rasa kita kecil. Okay, ni bila bos kita adalah leader yang bagus, kita rasa dia besar dan kita rasa kita kecil. Tapi pernah juga kalau kita jumpa bos, saya pernah bekerja dengan bos, kalau saya jumpa dengan bos saya ni, saya tak respect langsung. Saya tak tak heran pun, mungkin gaji dia mungkin besar, tapi bila saya berjumpa dengan dia, saya buat satu cadangan, apa saja cadangan dia dengan dia, saya pula boleh tak setuju dengan dia dan saya bagi satu cadangan yang lebih baik, kemungkinan bos saya pula mendengar cakap cakap saya, okey, ini adalah apa yang saya panggil, saya punya leadership capability yang lebih tinggi daripada bos saya. Itu itu yang apa yang saya maksudkan leader, bukan manager leader. Bukan tak semestinya manager atau adalah leader, tak semestinya. Manager ni tugas dia adalah untuk mengurus. Kalau ada kita ada proses, kita ada proses step 1, step 2, step 3, step 4. Tugas manager adalah memastikan untuk mengurus seorang-orang ni ada dalam step 1, ada dalam step 2, ada step 3, ada step 4 dan menguruskan untuk jalankan seperti seperti mana yang dikehendaki, seperti mana SOP. Itu tugas tugas manager. Tapi tugas leader adalah kita tengok proses number 1, proses number 2. Proses number 2 ni macam kurang bagus. Okey, saya sebagai leader, saya nak buat perubahan. Nak buat perubahan. Kita proses number 2 ni kita tukar. Jadi proses kita skip kan, tapi kita gantikan dengan proses 2A. Okey, ini fungsi seorang leader. Dan saya perlukan satu influencing skill yang sangat-sangat bagus. Saya perlu satu kuasa untuk mempengaruhi seorang untuk mendengar kenapa 2 tu tak bagus, kenapa 2A ni lebih bagus. That's why we need a good leader in order for us to influence people. That's why leadership communication sangat-sangat penting.